tetap ya, di satu. Christmas gift. Kita lihat. Unboxing langsung sini aja, nggak usah di rumah ya. Biasanya kalau menurut kita tuh di rumah tuh ribet cuy. Kalau di rumahnya ngomong di sini ada barang, kita langsung unboxing di sini aja. Oke. Nah ini tuh isinya depan. Diwakilkan sama Tuan King Sejong nih. Nah ini proses pemakaian nih, peletakan kain pertama. Nah ayo sekarang pakai. Nah Masya, ini aku Masya. Masya Ir, Bekasi. Sana pakaian ini, apron. Aduh, aku sudah ganti. Sekarang Mbak Putri lagi pakai. Cukuplah. Belakang ini tuh, nanti tali ini tinggal ikat ke belakang. Tuh. Bacanya? Assoseo. Bacanya King Sejong Institute gitu. Aku mau ngaca dong. Ngaca. Oh iya udah. Mau buka restoran di mana, Bu? Gangnam. Anjay. Enggak di ini. Enggak. Apa namanya? Yang di Depok kan sih Margonda? Margonda. Apa itu Margonda? Jangan gak boleh begitu. Kan visit Depok. Oh iya. Aku udah cek. Oke, nih dia bahan-bahannya. Teman-teman, nanti kita buat. Dan di sini juga udah ramai. Mas, ini. Ini sarung tangannya. Eh, ibu yang kalau di belakangnya dia cuci. Iya, dia cuci. Eh, benar cuci. Ini boxnya. Kyoho. Kyo. Kyo. Duta promosi. Box. Box. Di sini juga tidak lupa kita menangkan protokol kesehatan. Kan ini edukasi konten. Kontennya edukasi, kontennya edukasi kita. Cuci tangan yang benar gini. Just skip skip. Jadi seperti teman-teman tahu ya, ini kan sudah memasuki musim dingin di Korea dan biasanya ini ada Jogja, Surabaya dan Bandung. Biasanya jauh. Dan program hari ini sendiri. Nah, selamat datang.
Bahasa dan Kebudayaan Korea Tinggi. Saya Ian. Sawinya yang bagus punya lebih enak. Dan Bu Putri dari sini gue karena gue yang ngerekam juga. Nah disusun ini. Sama ibu siapa tadi? Roma. Ro kimchi. Ro kimchi. Roma kimchi. Koreanya harugi. Prosesnya simple. Kali kalau kita bikin sendiri berarti kita harus potongannya lebih kecil. Sesuai. Ya, tuh ini contohnya seperti ini. Coba kita lihat. Tapi gak apa-apa, pengalaman yang luar biasa. Luar biasa.